Fana Ruben. Nah jadi kita bertiga tuh ada syuting, terus ada scene yang kita harus dandan kayak kayak ya kayak kayak hantu gitu. Iya. Ya, itu sama dari Dino sih kalau soal. Berat gak sih maksudnya make up-nya segala macam? Atur aja baju ini untuk syuting gitu. Yang kemarin sempet rame juga kamu make up sama Susana ya. Susana tuh itu ada syuting sketsa gitu loh. Yang kalau nggak salah itu sama Dadedor. Itu ada Irfan Aruben. Nah jadi kita bertiga tuh ada syuting, terus ada scene yang kita harus dandan kayak kayak ya kayak kayak hantu gitu. Iya. Ya, itu sama dari Taylor sih kalau soal. Berat gak sih maksudnya make up-nya segala macam? Berat gak sih? Berat enggak sih? Lebih kalau kalau aku happy sih ya udah mau setebal apa se itu apapun ya udah aku enjoy aja gitu. Yang penting happy. Berapa lama? Kalau make up kalau biasa ya paling aku butuh waktu sejam lebih karena aku rambut juga terus makeup juga jadi butuh waktu makeup aku satu jam lebih. Biasanya kalau cowok-cowok ya makeupnya ya udah bentar doang 30 menit udah selesai kan. Kalau aku mah lama gitu karena aku rambutnya harus benar-benar kayak benar-benar aku ya oke aku suka rambut ini gitu. Ya. Terus makeup juga harus benar-benar kayak ya rap ya gimana di kameranya biar kelihatan kalau kita tuh bagus. Ada perawatan gimana? Khusus gak sih ini kak untuk apa tetap tampil gitu. Kalau perawatan ada, tapi aku jarangnya sebulan dua kali, sebelas kali gitu. Karena dengan waktu juga, itu kan karena waktu aku kurang. Tapi kalau ada waktu pasti aku usahain perawatan karena ini namanya umur makin itu jerawatnya makin ada lah, 2-3 biji gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, pasti ada perawatan. Tapi stres gak sih kalau misalnya kayak butuh jerawat seperti itu? Awal-awalnya stres banget karena dari muka aku yang ya awal-awal kita Indonesia kan masih mulus, masih belum ada jerawatan, belum ada karena kena makeup, kena itu, kena ini kan. Pasti naik, nah pasti awal-awal kayak stres banget gimana caranya dia biar terhilang. Nah, dulu bisa hilang tuh awal-awal karena aku punya krim pribadi. Maksudnya krim malam yang dari Thailand gitu, dari mama aku bawa. Nah, semenjak pandemi jadi mama aku enggak bisa bawa ke sini. Jadi aku enggak pakai krim tuh jadi jerawat aku naik tuh. Sempat deh Pak berapa tahun lalu jerawat aku parah banget. Tapi ini udah hilang, udah balik lagi. Cuman yang belum hilangnya pipinya makin tembem ya. Itu sih. Ngomong tadi untuk pembukaan syuting tadi makeup itu seru banget sih kalau syuting bareng Irfan sama Karupin karena gimana ya satu mereka udah ajarin, udah kayak banyak sih ilmu yang aku dapat dari mereka gitu ya. Ya mau ilmu lawak, mau ilmu gimana kita di panggung kita harus gimana misalkan mood kita lagi nggak bagus ini mereka aja itu kamu harus gini ya kamu harus bisa gini menghadapi apa kamu bisa harus bisa lewatin ini itu sih gitu. Jadi banyak belajar ya banyak sih dari Aruben dari Irfan dan yang lain-lainnya banyak sih yang aku dapat belajar dapat ilmu dari mereka. Awalnya nervous gak sini kalau apa belajar dengan para senior juga kan? Kalau dulu sih ya kayak dulu tuh kayak kok aku disandingin sama orang-orang yang sudah pengalamannya udah banyak, udah pokoknya udah luar biasa lah mereka tuh dan aku masih bahasa belum bisa, aku masih banyak yang ya banyak lah yang kendala dari aku kayak aku kayak sendiri kayak masih kayak down kayak aku belum berani nih mau ngomong sama mereka takut nanti ngomong kayak gak sopan atau gimana takut aja deh semuanya dulu tuh takut aja tapi seiring waktu aku mulai belajar berani oh jadi nggak apa-apa kalau untuk menghibur untuk kegiatan itu nggak apa-apa jadi ya habis itu maaf ya kalau bercanda aku kurang berkenan atau kurang sopan maafin gitu. Pelajaran apa yang didapat dari para senior? Banyak tadi yang aku bilang pelajarannya mentalnya kita hal gimana harus kuat dan mau situasi apapun kita harus kalau di TV harus tetap bisa harus tetap happy dulu harus tetap kita nggak boleh kelihatan kalau kita lagi sedih. Nah terus dua aku selalu diingetin sama Irfan nggak boleh capek maksudnya boleh capek tapi kalau kerja jangan ngomong capek ya karena itu rezeki gitu loh jadi kamu udah dapat ya kamu syukurin ya capek ya wajar gitu tapi jangan apa ya capek ah kayak nggak bersyukur gitu loh dia selalu ingetin kamu harus bersyukur ya karena banyak orang yang kayak pengen seperti kamu gini pengen punya program pengen banyak program gitu jadi kamu harus bersyukur jangan kayak
bilang capek, jangan kayak ngeluh gitu. Intinya itu sih yang selalu diingatin sama Irfan. Ngomong penting, gimana sih cara menjaga kesehatan kamu sendiri untuk suatu kondisi? Aku cara menjaga kesehatannya, aku kalau ada waktu misalkan libur satu hari dua hari aku olahraga, gimana biar badanku tetap kuat gitu loh. Karena aku emangnya mulai dulunya dari apa namanya olahraga. Nah jadi awal-awal sih masih kayak apa ya, belum cocok dengan waktunya, masih kayak, sampai tidur jam 1 kan kalau acara dangdut Indonesia kan sampai jam 1. Jadi awal-awal tuh kayak shock juga sampai aku drop juga tuh karena baru pertama kali kan sampai kayak kerja dari pagi sampai jam 1 malam, tidurnya cuma 5 jam, 4 jam gitu kan. Itu butuh waktu sih, butuh waktu. Oh, berarti aku harus begini, ada waktu aku harus tidur yang cukup, harus minum, harus makan yang benar gitu sih. Ngomong-ngomong berat badan enggak sih? Apa kak? Konsumsi vitamin juga enggak? Kalau vitamin aku minum, dulu pernah tapi karena mungkin enggak cocok kan aku sempat minum terus dada aku kayak gemeter gitu. Kayak pas aku tampil kayak hatinya jadi gitu loh, jadi nggak cocok. Ya udah aku minum kayak madu, yang lebih ke kayak madu, susu bubuk, susu bubuk ya, yang standar aja, nggak kayak sampai obat-obat gitu karena nggak, menurut aku nggak cocok karena sampai gemeter-gemeter, takut aja sih, takut kenapa-kenapa gitu. Ngomong-ngomong